capek tahu, sayang. Aku tuh capek tahu jalan-jalan ke supermarket terus, minimarket kayak gini terus. Kenapa sih, Beb? Bosen sama mama berjam-jam gitu. Ya wajar lah, itu mama kamu. Ya, aku sih sama calon mertua aku sih... Aku tuh capek tahu maksudnya berjam-jam gitu. Ya, buat aku sih gak masalah. Kayak video berikut ini. Kayak yang mana? Itu tipe laki-laki loser. Iya, benar sih. Tipe laki-laki loser. Buat aku sih nggak masalah nemenin mama kamu belanja. Oh ya? Gitu. Karena aku tuh juga butuh deket ke calon keluarga aku gitu. Masuk lambe turah nih. Masuk lambe turah nih. Yo, gitu, kan. Jadi no problem. Buat aku no problem banget gitu. Oh, iya. Kamu mau apa? Mau apa? Pilih aja nih. Ini nih. Pilih. Tapi dari tadi saya perhatiin toko segede gini. Gak gede sih ini segini doang. Yang jaga mas sendirian doang kasir ini. Iya, saya soalnya kan bisa ilmunya Naruto. Kagebunshi no Jutsu! Wow. Tapi saya ini mendirikan supermarket ini dari nol, mas. Ya, ini namanya adalah The Comment Mart. Kan lagunya barusan? Iya kan, itu kan... bagian dari sensor. Oh, begitu. The Comment Mart langsung. Nih, keroncong. The Comment Mart. Tahu kan? Emang konsepnya begini ya? Konsepnya gitu. Mas minta lagu apa coba? Apa aja deh. Gak bisa apa. Lo enak ya, cantik. Cuma jilat-jilat gini dong. Dapat duit lo ya. Gue kerja, woi. Konsepnya emang begini. Ini jadi permen doang lu. Bapak Ibu. Iya, Neng. Iya, Beb. Jadi, kok manggil gua Beb? Oh, iya, iya. Maksudnya, ini dia nih. Ini Beb ini. Ini Beb saya nih. Aduh. Ini Beb saya. Ini konsepnya emang kayak gini. Dari luar negeri saya ambil konsepnya. Mau lihat nggak? Mana? Nih. Apa nih? Minimarket di wilayah Viken, Swedia. Lah. Memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh minimarket lain di dunia ini. Karena minimarket ini bernama Narafar. Tinggal tidak dijaga. Aja. Bener, tidak dijaga sama sekali tuh. Tinggal ambil foto, udah. Di-scan pakai barcode, terus langsung di... Lek. Udah gitu. Ada app-nya sendiri. Taunya jujur gimana kalau di sini habis dijarah ini? Ya ini pakai... Soalnya itu pakai bank account, di link ke bank account-nya. Gitu. Kau tahu kamu? Iya, udah nonton. Oh, ada tulisannya. Pokoknya duduk cantik pinter lagi ya. 24 jam nonstop. Nah, kalau kata pemiliknya, pelanggan hanya tinggal mendaftarkan diri mereka, lalu berbelanja, nantinya pembayaran bulanan dan daftar belanjaan bisa dikirim langsung ke tagihan. Gitu. Jadi ada app-nya juga untuk lihat barang-barang terbaru gitu. Iya, canggih juga ya, Mas. Fasilitasnya apalagi emang, Mas? Nah, itu bagian fasilitasnya. Ada lagi. Bagian lu tuh. Woi, bagian lu. Apa lu? Woi, makan permen aja. Bule. Iya. Mobil-mobilan dulu deh. Itu canggih banget tuh fasilitasnya apalagi. Ah, fasilitasnya itu ada yang ini, kita lihat ya. Supermarket ini, lihat deh. Keren kan? Ini di Singapura. Bersih banget. Mereka menjual produk kosong. Lah, isi nggak ada isinya? Iya, dan mengajak pengunjung untuk membeli dengan harga asli. Namanya Zhang Art Market Singapura. Market ini punya moto mengisi kekosongan. Hah? Tuh. Ahli ya? Itu kosong semua? Kosong semua. Bungkus-bungkus doang tuh. Lucu lagi, Pak. Terus? Ya buat hiasan rumah. Keren! Ini kalau... harga asli? Iya. Oh. Oh gitu, iya. Nah, selain jual barang kosong, saya juga ada niatan nih, Mas, menjual ini. Di kota Copenhagen, Denmark, ada sebuah supermarket unik yang khusus menjual makanan kadaluarsa. Bernama WeFood. WeFood? Tak hanya makanan, supermarket ini juga menyediakan kosmetik, barang-barang, dan para mantan. Enggak ada. Enggak. Barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sudah rusak dan kadaluarsa. Lah, kenapa sih? Seperti AC yang tidak dingin. Kipas angin yang muternya tidak searah rum jam. Itu laptop keren kan? Ini nanti gunanya tuh
Unga madu sebelum. Yang maksudnya unga madu sebelum. Iya, itu. Keren kan barang-barang saya? Gitu. Saya mau jual barang-barang kadaluarsa, laku loh. Mantan-mantan kamu kan? Iya. Restoran-restoran besar aja melakukan itu. Mantan-mantan kamu mau dijual di sini nggak? Ya katanya bosan sama kamu itu. Kalau aku sih nggak bakal bosan sama kamu. Kenapa? Nggak akan lah. Wih, aduh saya mules nih. Woi, ini nggak ada. Woi, nggak ada, nggak ada. Duduk. Titip. Duduk. Ya udah, Beb, ayo kita jalan. Ya udah, Beb, apa ini? Beb, pergi dulu. Ayo, Beb, kita jalan-jalan lagi. Bayar dulu kali. Kita lagi mau nyiapin ini wedding kita nih. Aku mau ketemu sama calon mertua aku dulu. Come on, Beb. Oh iya, ya udah. Saya kasih tahu ya hasilnya. Ditolak. Woi. Orang udah tua, aneh-aneh aja. Mendingan kalau gitu komentar, silakan beli barang-barang kebutuhan Anda di The Comment Mart dengan harga Rp999.999. Barang-barang akan di-upload di @thecomment_net dan juga @thecomment_net_. Terima kasih, sampai jumpa di The Comment Mart. Kejutan itu menjadi romantis. Dan menyenangkan itu karena ada K, E, J, dan U-nya. Kalau tan doang jadi tan, tan, orang utan, 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 ya, nggak usah, tan, orang utan, tan, orang utan, tinggal, 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 tinggal,